I feel so fed up. Every day I come here to start cigarette. Why don't we go to Sunfest? Jangan cakap orang putih boleh tak? Nyampak aku. Apa lagi? Keluarkanlah. Rokok mana? Eh, kau gila ke, Mak On? Kau nak aku suruh duduk rokok dalam asrama? Habis tu? Habis tu apa? Kita belilah nanti. Ada ke kedai nak jual rokok? Dekat budak asrama macam kita? Ada. Akak je lah yang bapak kau suruh tolong belikan ke apa. Bukan dia tahu pun. Betul juga. Bapak aku dah meninggal lah. Tak ada siapa tahu bapak aku dah meninggal lah. Alah aku ni. Kau bau tak apa aku bau? 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 Bau macam... Rokok kritik. Pak Su. Pak Su buat shift malam ke tu? Setahu saya dah ke Pak Su. Tempat ni tak boleh merokok. Maknanya Pak Su dah langgar peraturan ni. Okey, macam ni lah Pak Su. Pak Su bagi saya 2 batang kretek, saya simpan rahsia Pak Su. Macam mana? Yes. Only 2. You cannot give. You my friend. Aku kenal kau berdua ni. Seorang Mek On, seorang Sakit kan? Yang selalu fly asrama isap rokok sana tu kan? Tunggu sekejap. Pak Su nak kuasa apa tu? Siapa lagi? Kau tengok badan lah. Relax dulu Pak Su. Sekarang ni bukan kita orang je yang salah. Pak Su sekali tau. Kalau Pak Su report kita orang, kita orang pun report Pak Su juga tau. Aku ada dengan aku dikesah. Tak ada hal suruh ni lah. Hello, Fadil. Ni ada budak kau dorang di sini ni. Hello, bos. Mohon. Stop baru ada sampai ke? Stop. Okey, kasih. Dua lah. Jangan. Empat. Kasih 4. Boleh? Itu grade. Kasih grade A lah. Grade A. Korea, China, USA. Boleh? Okey. Kasih hantar lah. Thank you, boss. Okey. See you when I see you. Okey. Hello guys, Syakir in the house. Dah 12 tahun now saya ni jadi warga Kuala Lumpur. Finally, Syakir kembali ke Lubuk, negeri Perak. Negeri Perak ni ramai tokoh-tokoh hebat. Antaranya macam kartunis Datuk Lat, bintang Hollywood Tan Sri Michelle Yeoh dan Datuk Maharaja Lela, Burhanuddin
Al-Helmi Ahmad Bostamam. Hello bang. Saya ni tengah buat konten. Kalau boleh jangan menyampuk please. Saya bukan nak menyampuk. Cuma saya nak ingatkan Negeri Perak ni senang sebab perjuangan dan pengorbanan orang dulu-dulu. Apa kata kalau kamu buat bahan ajar orang muda-muda pasal tokoh-tokoh perjuangan kita? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah. Kau ni dah kenapa? Dah rupa kena halau rumah dah. Hai, kau ia pun bagilah aku masuk dulu. Eh, Maon. Ha? Suit yang aku nak tu mana? Kau dah simpan tak? Ha, ni, ni. Ah, ini memang rare. Influencer macam kau memang sesuai pakai. Kalau kau buat konten pakai kasut ni, Khairul Amin garanti menangis. Eh, kau sekarang buat live ni apa? Niaga kasut? Malas aku asyik kena joy je. Order lock, order lock. Belinya tidak. Lebih aku meniaga dekat expo. Lagi senang. Kalau dia order, tak beli, aku rembat je. Ini live. Macam mana aku nak rembat? Mampu blok je. Inilah aku balik Ipoh for good. Wah, sekarang follower kau berapa ramai? Ada dekat 8,000. Dekat 8,000? Weh, dah dekat nak sama dengan Adam John. Punya adik saudara. Aku dah berikram. Aku nak buat konten yang berguna lepas ni. Aku nak cerita pasal tokoh pahlawan negeri Perak. Macam... Macam Mak Kilau? Mak Kilau? Sejak bila kau dapat semangat macam ni? Sejak aku sedarlah. Kau tengok ni, Syamis Azli, Khairul Amin. Diorang tu kaya raya sebab cerita pasal Kelantan. Iya? Mantap. Kejap, eh. Cepat. Kau cerita lah pasal sejarah-sejarah. Lepas tu kau cerita lah pasal sejarah-sejarah kasut aku. Apa pula kena-mengena cerita pasal tokoh sejarah dengan kasut-kasut bandar? Hei, kau cantik sikit. Kasut aku bukan biasa tau. Yang pernah pakai bukan calon orang. VIP. VVIP. Semua ada sejarah tu sendiri. Kau tahu sejarah kasut-kasut tu? Kau terbayang je lah. Aish, sejarah mana boleh tembengang, Makmun? Eh, ada je. Negara tu, dia ambil negara orang, lepas tu dia claim negara dia, negara lain hoki je. Betul juga kan? Eh, kau kata pasal satu lah ni. Semalam ada orang offer aku. Malam pasal hari real, dia bagi tapak free. Aku dah book lah tapak satu. Free? Haa, free. Woi, siapa yang baik sangat nak bagi free tu? Aku tak tahu. Tapi dia ada bagi aku poster. Nama dia Hana. Yang penting DP dia Cun. Bila? Kat mana? Besok. Dekat Henti Anggerik. Suatu malam indah, malam pasaria, aku bertemu si dia. Senyuman yang manis menggoda di jiwa aku terpesona. Kau ni bila menyanyi tak kejung pula ya? Kau ni kenapa? Risau sangat. Pak Su mati sebab sakit jantung. Bukan sebab kita. Polis tak salahkan kita pun. Doktor pun tak salahkan kita.
takut sangat. Aku cecaka yang mau menghapuskan lukamu dengan senyuman istimewa di wajahku. Tiada cecaka yang harus memiliki cintamu selain aku si pencinta setiamu. Tiada cecaka yang harus memiliki cintamu selain aku si pencinta setiamu. Belum. Kenapa? Aduh. Aku dah isi air dah ni. Tapi overheat lah asal. Aduh. Elok tu. Dia pun tahu ni. Dia tak bagi kita pergi sana ni. Tentang gini lah nak buat hal. Aduh. Nasib rezeki ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak van ni rosak ah? Tak adalah. Kita tengah bancuh. Bancuh air nak buat teh. Hoi, lawaklah dia ni. Nama saya Ramli. Saya ada beli kereta. Kalau nak, saya boleh tengokkan van ni, Sat. Boleh, ya? Boleh tolong start van ni, tak? Dah. Cukup. Patutlah. Motor radiator dia rosak. Macam mana boleh rosak? Sampai tekan kuat sangat. Ni, kalau nak ganti, boleh saya call tow truck, mas tarik van ni, pergi kat bengkel saya. Macam mana? Lama nak repair? Ish, lama tu tak lama mana lah. Tapi tu lah ni, spare part ni, kena order dekat Taiping tu, jauh sikit. Macam ni. Van ni saya serah kat awak. Dalam dashboard ni ada business card saya. Nanti apa-apa call lah. Hey, kau nak call siapa? Healing. Mana? Empat tahun dahulu. Seorang cleaner didapati meninggal dunia di sini akibat serangan sakit jantung. Dan pada tahun ini akan berlaku penjualan kasut bandar paling sensasi di negeri Perak. Temui kami di Expo Malam Pasaraya di Hentian Greek ini. Tapi kan Maon, apa kesunyi je ni? Kata ada Expo, tak meriah pun. Lampung tak ada, kemah tak ada. Ni tapak niaga kita ni, mana? Aku rasa aku kena kencing ni. Hello? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, kita orang dah sampai ni. Dekat Hentian Greek. Oh, ya ke? Saya pun dekat Hentian Greek. Mana? Mana? Hai. Tak sangka handsome, macam Maon ni.
Saya, Encik Ma'on. Dini orang bawahan saya. Saya lah selalu check awak. Good night, sweet dream. Oh, van kita ada masalah sikit. Masalah kecil je. Tapi mekanik dah handle lah. Nanti siap lah tu. Tapi kan, Cik Ana, Cik Ma'on ni tadi katanya tempat ni bau hancing. Mana ada? Dia ni memang suka bergurau. Itulah, dengan bos pun nak manja-manja. Saya nak bagi tahu ni tapak sebenarnya dah patutnya dah ready dah, tapi malam baru dipasang. Itulah, sorry ya, ada miscommunication sikit. Oh, miscommunication. Macam saya lebih kepada miss you. Okey, jap, kat action dekat sini saya tunjuk. Tada! Okey, tunggu apa lagi? Promo lah expo malam pasar raya. Biar kita bagi orang ramai atas sini. Jangan pakai kacau kita. Tak payah. Sebenarnya kita orang ni dah ada pegawai promosi yang buat marketing untuk expo ni. Sementara tunggu malam, sementara tunggu yang lain datang, apa kata saya bawa jalan-jalan pekan gerik ni? Sebenarnya kita orang pernah... Idea yang baik tu, Cik Ana. Saya ni pun dah lama tu ingin nak pusing-pusing pekan gerik. Kalau saya buat konten ngam juga ni, Cik. Cantik atau apa, meh saya rekod kan? Betul. Yes. Okey, pergi situ. Okey. Okey, sini okey. Okey. Okey, okay, stop. Sini. Okey. Satu. Jap. Sorang dulu. Kacau. Okey. 1, 2, 3. Yes. Yes. Woohoo. Lagi. Okey. Okey. Uish. Pandai juga Cik Ana ambil gambar, ya? Cik Ana boleh jadi konten kreator, saya rasa. Eh, boleh. Ini kalau saya upload ni mesti FUP ni, Cik Ana. FUP. FYP. FYP. Untuk buat konten kat sini, Pak. Situ? Sini. Oh, ya. Sebab kali cantik, kan? Okey. Wow! Jap. Sorang. Orang nak buat konten? Sorang. Bagilah. Aku nak buat konten. Sorang. Okey, cepat. So pakai cincin kayu. Cincin kayu. Ma'on. Cik Ana ni, dia boleh cakap dia tak percaya kita ni tak isap ukur. Betul lah, Ma'on kan? Ada orang call saya. The best. Budak asmara dana. Kau ni dah kenapa, Ma'on? Ha? Kau jealous, kan? Eh? Tak ada apa-apa lah. Dia tu je yang lebih-lebih borak dengan aku. Borak apa je? Dia tanya macam mana kita boleh kancing. Aku pun cerita, kita ni dulu budak Askura. Selalu fly. Lepak buah jabatan, isap rokok. Kenapa kau cerita? Cerita budak-budak. Biasalah nakal macam tu. Habis tu kau ceritalah. Pasal Pak Suplina mati sebab kerja kita tu. Siapa mati? Van. Van dia mati. Kan? Van dia mati, rosak.
Jadi dah hantar dah benda tu ke bengkel. Kereta yang kita pakai sekarang ni kereta mekanik lah. Okey, kalau macam tu, apa kata saya hantar korang pergi bengkel? Assalamualaikum. Salam. Kau tepuk belakang aku ya. Dalam pula tu. Wil, macam mana? Aduh, motor sepak ni tak ada pula kat taping. Sepak tu order dekat Ipoh. Jauh sikit. Lama sikit lah kena tunggu. Lama? Lama. Lebih kurang dalam 4 jam macam tu lah. Lama tu. Tak perlu. Tak perlu. Saya kejap lagi nak berniaga ni. Niaga apa? Kat mana? Dekat Expo Malam Pasar Ria. Malam Pasar Ria? Takkan tak tahu kot? Dah terpampang dah poster dekat situ. Tak perasan pulak saya. Niaga kat mana sebenarnya ni? Hantian gerik! Hantian gerik tu! Aku rasa dia ni busy sangat lah. Repair kereta orang banyak. Itu yang sampai tak tahu perkembangan kampung sini. Susah macam ni. Saya datang jauh-jauh ni nak berniaga. Tiba-tiba tak boleh nak gerak pula. Alah. Oh, kalau nak bergerak tak ada masalah tu. Kereta saya apa boleh guna. Tapi cumanya... Cuma! Dia nak charge kereta-kereta sewa tu. Sabar. Jangan macam tu. Saya dah salah anggap. Bukan. Sebenarnya, hentian gerik tu... Sebenarnya apa? Sebenarnya, hentian gerik tu banyak apa? Nak cakap macam mana? Nak cakap salah, tak cakap salah. Loh, macam ni senang. Tahu ni, mai ikut saya. Di sana, mai. Mana? Mana ni? Nah. Ampa habis ambil barang-barang ampa, bubuh lah kereta ni. Pasal van tu tak apa. Saya settle malam ni juga, pergi selesai. Dia bagi kita berapa penyakit lah. Hidup lah. Ni, saya nasihatkan nampak dua orang tak payah pergi henteng gerik tu. Apa tahu tak, tempat tu sebenarnya berantu. Macam inilah. Hampa duduk je kat sini sampai saya siapkan van tu malam ni juga. Eh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Cik Ana tunggu kita orang tu. Siapa Cik Ana ni? Organizer Expo. Ish, sepanjang saya tinggal kat sini, tak pernah lagi lah orang buat Expo kat tu. Ni pertama kali ni. Memanglah pertama kali. Orang ni tak buat Cik Ana buat. Memang betul. Selama ni pun ramai je orang buat Expo. Tapi tak pernah lagi orang buat kat hentian gerik tu. Sebab tempat tu... Berantu? Cik Lamdi, tak payah risaulah. Saya yakin Cik Ana dah bayar pawang, bomo, Ghostbuster. Nak ala wantu-wantu kat situ lah. Minta maaf Cik Lamdi, minta maaf banyak. Saya nak meniaga, nak jual kolektor item saya. Yang kat belakang tu. Tak pergi lah, rantut. Satu tekik kau, parang ke kau. Banyak main ni. Rai! Dah malam ni. Saya tak Expo pun tak ada lagi. Ini tak jadi, Mek ni.
Eh, geramnya aku. Aku call si Hana ni. Tak jawab-jawab pula. Dalam Google ni kata kan, memang tempat ni berhantu. Hantu apanya? Hantu kat Antiang Bas. Hantu selalu kat tempat-tempat kosong. Rumah kosong, bangunan kosong. Ini orang keluar masuk. The ghost appeared in the shape of a middle-aged man. He wore a white uniform. Hey, kau boleh tak jangan cakap orang putih dengan aku? Bencilah aku dengar. Ah, dah dia tulis lambas orang putih. Okey, dia kata hantu tu rupa orang tua. Pakai baju uniform putih. Mak ai, hantu pun pakai uniform. Betul punya civic yang tu gerik ni. Jap, jap. Dia kata hantu ni ada nama. Nama dia. Kau ni dah kenapa? Nama hantu tu. Nama apa nama dia? Mak, oh, nama hantu tu. Ni kereta dia ni. Nama hantu tu. Kita Hana ni. Ni. Kau memang kena tu. Dia ni. Memang kena. Kau memang kena. The ghost entity resembled a resident cleaner famously known as Basu Cleaner. He died due to heart failure after chasing local school students. Nur Farhana binti Sutrisno, daughter of Basu Cleaner. Nanti. Apa? Eh, on. Aku tak ada masa nak gua dengan kau tau. Aku tengah panas ni. Ha? Hei, jangan main aku. Nak menginjek-injek aku. Apa? Basu dah jadi hantu. Ha? Hana tu anak dia. Kenapa? Tak percaya. Hentian gerik ni dah dihantui oleh roh bapa aku. Dah bertahun-tahun dah roh dia tak tenang dan sekarang dia nak tuntut pembela. Tak. Sekarang ni, expo malam pasar dia tak wujud ayah. Ini usaha aku supaya korang berdua datang sini. Setelah sekian lama kau biar orang kat sini, hidup kena ganggu dengan roh bapa aku. Roh bapa kau? Kejap eh. Aku tengok, aku rasa kau ni bapa prank aku ah. Hello? Eh, aku nak bagi tahu sesuatu eh. Aku ni tak guna terberdaya tau. Eh, kau jangan main-main eh. Aku nak kau berdua menghadap bapak aku. Menghadap Pak Su. Pak Su bukan dah mati ke? Roh bapak aku. Eh, macam nilah. Tunggu aku mati, biar roh aku jumpa roh bapak kau. Apa-apa pun, aku nak lawyer aku jumpa lawyer kau. See you in court. Majalah nasib aku hari ini. Satu-satu masalah timbul. Relax. Tenang. Cuba kau call mekanik tu.
Ha, apa nombor dia? Mana aku tahu? Kenapa kau tak tanya? Apa salah aku pula nak kena tanya? Yang ngosak van kau. Kau ni betul-betul tadi harap ah. Masalah kau dengan Hana. Kau jangan nak sembuh-sembuh kat aku eh. Kenapa kita boleh sampai sini balik? Mana? Mana perempuan tu? Ha? Mesti dah dia dah balik. Padan muka kau. Tadi elok kereta ni boleh gerak, kau tak nak gerak terus pergi bengkel. Mulut kau terjaga sikit. Kang ada yang makan nasi guna seru orang. Sekarang jom kita jalan kaki pergi bengkel. Habis tu kau rasa aku macam mana? Tinggallah dulu dalam kereta. Kau nak suruh biar dalam kereta? Dengan tak ada orang jaganya, dengan pintu tak boleh berkuncinya. Kau nak suruh aku cakap macam mana? Silalah ambil kasut-kasut saya. Macam tu. Habis tu sekarang macam mana? Sekarang ni, kau pergi bengkel. Aku? Aku kau suruh jalan kaki pergi bengkel? Dengan lorong gelap tu lagi? Biar aku pergi bengkel. Takkan kau nak biar aku seorang tinggal kat sini? Kita dulu pergi bengkel! Sekejap. Habis, kau terasa aku macam mana? Bagi aku tidur sekejap. Tak kerja yang tu kau dah siap belum? Apa kau dah siap? Kau jangan galak isap aku. Tapi Pak Su pun isap rokok. Aku dah lama isap. Susah nak berhenti. Doktor pun dah cakap umur aku tak panjang, pendek. Alah, ramai je orang mati awal sebab tak isap rokok. Dua lantak lah kau nak isap. Tak isap kau punya pasal lah. Kenapa? Kau habis kan? Cik. Kenapa tidur dekat sini, cik? Sebab kereta kita orang rosak. Cik nak saya panggilkan tow truck? Tak payah.
Sebab kereta kita orang tu memang kat bengkel lah. Ha. Ni kereta mekanik tu dia kasi pinjam. On. Okay. Pakcik, tolong buka pintu tandas, pakcik. Pakcik mesti ada kunci, kan? Oh, pakcik, tolonglah, pakcik. Saya tak tahan nanti. Dahlah datang dari jauh. Ais. Maun. Maun ni, tentang ni lah. Dia nak tinggal aku. Maun. Maun. Phone aku balik. Ada. Maun. Ai, dah angkat pula. Biasa sekali kau dah angkat. Semangat. Bojo tak terkeluar. Weh, geram mai aku dengan kau ni, Maon. Ha? Kau tinggal aku macam gitu je dengan kau biar pintu kereta tak berkunci. Apa kau nak sedekah semua kasut-kasut tu, Maon? Hey, Maon. Aku rasa kita kena belah sekaranglah. Ha? Tapi kau bagilah aku settle urusan jap tau. Kau jangan tinggal aku seorang-seorang, Maon. Maon. Tak Maon ni tinggalkan aku lagi. Kau kritik lagi. Jalanlah.
Kau ingat tak bengkel dia dekat mana? Takkan kau tak ingat? Dan kau nak melabar ni, kenapa? Aku nampak dia. Kau nampak siapa? Jap. Hey, ini tempat tadi. Biasa kau patah balik sini, ya? Hey, Mak Wan. Aku rasa kan, kita ni sebenarnya tengah... Minyak. Rasa tak apa yang kau rasa? Aku dah lama dah rasa apa yang kau rasa. Apa yang kau rasa? Yang kau rasa itulah. Aku rasa kau buka telefon, buat konten. Hai, dalam keadaan macam ini pun kau nak suruh aku buat konten? Dalam keadaan macam inilah kau kena buat konten. Kau nak suruh aku buat konten apa? Pasal hantu? Hantu apa pula? Kau buat konten pasal kalau mekanik bagi kereta buruk ni, jangan ambil. Menyusahkan orang. Maklum. Tadi aku nampak dia tau. Kau nampak siapa? Pak Sukrina. Bukan, Pak Sukrina dah mati ke? Memanglah dia dah mati. Maksud kau nampak hantu masuk kelinga? Jadi betul lah cakap si budak Hana tu. Jadi hantu. Bukan kelinga duduk sebelah aku ke? Kau mimpi. Sumpah, Mak Wan. Aku nampak dia dua kali tau. Satu dekat Antian Greek, satu dekat sesi minyak sana. Sesi minyak? Sesi minyak yang kau buang air tu? Masa pula aku buang air? Kenapa kau matikan? Aku nak pergi buang air lah. Bukan kau nak buang air ke? Bila masa? Alah. Balik. Cik Ana, betul Cik Ana kata. Kat sini ada hantu paksu. Dah tu cepatlah kasi settle. Settle apa? Settle hutang. Hutang apa? Hutang nyawa dibalas nyawa. Eh, mana hantu bapak kau? Ha? Lepas tadi kita orang tak tunggu tak muncul-muncul. Borak lebihlah hari kau ni. Eh, Mak Wan. Tadi kan, sebelum kita tak boleh start, aku sebenarnya nak cakap ni. Kau perasan tak? Dari tadi kita gerak, kita masih lagi pusing-pusing dekat kawasan yang sama tau. Kau perasan tak, Mak Wan? Hentian Greek keluar masuk pekan. Hentian Greek. Kau tak perasan ke, Mak Wan?
Okey. Hei, kau buka wis. Cari kedai mamak 24 jam. Kita lepak minum-minum. Baik kat ni. Kalau ikut ni ada mamak 24 jam. Kau buat kereta lah, aku tunjuk jalan. Ni bawa kretik ni. Siapa pula isap dalam kereta ni? Jangan tengok, Mak On. Jangan tengok. Kau bawa je kereta. Kau jangan main-main ke. Kau bukan siapa tu? Lain macam suara dia. Bukan aku. Bukan aku. Pula. Dah kenapa time-time gini nak mati? Apa? Lampu padam ni. Aku tak nampak ni. Ni apa pula ni? Aduh, ini segapnya asyik. Lampu dah nyala. Try. Boleh tak? Masuk pergi. Sejak bila pula kau risau kot keretik? Bukan aku. Tapi Zul, aku risau. Kau tak ingat ke 14 tahun dulu? 14 tahun dulu ada apa? Ya Allah, pelupanya lah dia ni. Macam mana kita boleh sampai tempat ni balik ni? Ya Allah, yang kau sepak diri sendiri kenapa? Ha? Aku rasa aku mimpi. Aku nak kacaukan diri aku. Bangun. Aku dah tak tahan. Pak Su, tolonglah jangan buat saya macam ni. Saya ni belum khatam. Saya belum khatam Quran lagi. Hei, kau boleh tak jangan buat mulut aku?
merayu, merintih dekat hantu. Buat apa? Dah yang kacau kita tu kan hantu palsu. Palsu. Tolong kami. Tolong kami, palsu. Jangan kacau kami, palsu. Kacau lah orang lain. Kacau orang jahat ke? YB ke? Wahab ke? Palsu. Kau rasa dia dengar? Mungkin dia dengar. Tapi signal tak berapa kuat. Satu bar je. Aku tahu. Dekat mana dapat empat bar. Kat sini tempat dia mati. Dah tu, lawatan pun kita dah buat. Jomlah, belah. Hei. Nak belah mana? Ya tak, ya juga. Kan balik-balik kat sini juga kita pusing. Tapi, Ana ada cakap, kita kena settlekan semua masalah problem ni. Nak settle macam mana? Settle macam mana? Sini. Pak Su, jomlah settle. Halalkan makan minum saya tau. Gaya jangan lupa. Datang rumah. Apa jadang kau settle macam tu? Sini. Assalamualaikum. Ha, Pak Su. Ha. Kena panggil salam. Kita orang Islam. Pak Su, nanti raya bolehlah datang rumah. Rumah Syakir. Jangan rumah saya tau. Apa kata tahun ni kau berdua berakhir raya rumah aku di dalam kubur? Palsu! Palsu! Oh, jangan sedap seorang. Apa tu? Mak Oi? Huh? Apa tu? Apa tu? Apa yang terang ini? Tak. Keluar cepat. Alamak. Aduh, dia keluar pula. Ni korang ni kan, aku perhatikan daripada tadi tau. Korang buat apa dekat sini? Ni yang dekat belakang ni, belakang ni. Ha, kotak ni, kotak ni ada apa? Ha, aku tahu. Korang dorang ni penyeludup kan? Ha, mentang-mentanglah sini sebelah sepadan je.
Hei, kau cakap cantik sikit. Aku ni businessman tau. Businessman. Hey, businessman tak naik tau kereta buruk macam ni tau. Businessman tak naik kucing. Hei, sabarlah puan. Hei, apa puan-puan? Saya ni cik. Cik. Okey, sabar je. Kawan saya si Maon ni memang businessman. Dia meniaga kasut bandel. Kebetulan van dia pula rosak. Jadi tu yang pakai kereta mekanik tu ni. Ha. Oi. Macam kenal. Iyalah. Awak ni Syakir. Ya, saya Syakir. Mesti awak follow TikTok saya kan? Mesti. Saya minat awak tak Syakir tau. Saya suka tau dengar awak menyanyi suara merdu. Oh, iyalah sebab sebenarnya saya. Sebenarnya apa? Cepatlah. Aku nak belah benda. Tempat mengantu ni kau tahu. Yalah. Sorry. Najwa. Nama saya Najwa. Sorry Najwa. Ya. Saya kena beredar dulu. Mungkin sekejap lagi kita boleh jumpa ke sebab... Hei! Kau tunggu apa lagi? Masuklah cepat! Okey, aku nak kali ni kau bagi kerja sama. Kau dengar tak? Aku dengarlah. Tak payah jerit boleh kan? Aku nak kau tengok jalan. Jangan sampai kita pusing balik dekat tiang gerik ni. Hei, tengoklah. Aku tengah tengok jalan lah ni. Alah, nak sedih-sedih pula. Masuk sini balik. Kan aku suruh kau tengok. Ya, aku dah tengok. Kalau kau tengok, takkan sampai sini balik. Tak sepatutnya bagi tahu. Kau suruh aku tengok. Kau tak suruh aku bagi tahu. Kau ni kalau aku dapat flying kick, 1 sen pun kau tak dapat ke tu? Fikir kau punya flying kick je kalau betul nak jantan mehah, wan-tuan. Wan Tutri, aku tak ada hal lah. Kau keluar. Hey, mesti kau tak ingat waktu kat Aspura. Aku ni budak kelab taekwondo tau. Aku tak kisahlah. Ini anak murid. Pendekar jalur lebarlah. Maha guru silat sendeng Kampung Kuala. Kau masuk. Jangan banyak bunyi. Kau masuk sini. Kau masuk dulu. Kau sini. Lain yang masuk. Kenapa kau menangis, Maon? Menyesal. Aku ajak kau datang sini. Kalau aku tahu, aku dengar cakap kau. My heart feel not delicious. Boleh tak kau jangan speaking dengan aku? Hati aku ni rasa tak sedap. Kita ni cari rezeki. Kena selalu positif. Kau faham tak positif? Kau percaya cakap aku, rezeki tak masalah email tau. Alamat. Sama lah. Siap alamat ada email. Kau sini. Sini. Aku rasa kita tak payah lagi klik tu. Dah mula dah. Kan aku cakap, halang kita balik sana, kita boleh mengambil nostalgia zaman sekolah lalu. Halang, dah berapa tahun dah kita tak balik sana. Tapi kan, kau cakap tapak niaga tu free kan? Zaman sekarang, mana ada orang nak bagi benda free macam gitu je? Scammer tu! Scammer? Macam ni, scammer?
Memang bijak sangatlah skamer tu kalau dia nak letak gambar dia sendiri. Ha? Tak pun ambil apa kad pengenalan, tepek dekat situ. Macam tu. Apa-apa pun, naluri ke bapa aku mengatakan ini seorang yang baik. Kau percaya juga aku. Sini. Ya. Kau apa nak gerak? Ha? Pak Su nasihat kita. Bila dia dah mati, dia masuk syurga. Mana ada. Habis tu kau nak kata dia masuk neraka? Dengar dulu. Aku pula habis cerita. Kalau dia baik, takkan dia jadi hantu. Adalah tu. Dosa dia dulu sampai jadi hantu. Kau tak boleh cakap macam tu. Dosa pahala dia bukan kerja kita. Hantu-hantu ni semua. Mana kau tahu? Roh dia roh orang mati. Habis tu kau nak kata roh orang hidup? Mana ada aku cakap macam tu? Habis yang kau cakap tadi? Aku cakap... Aku cakap apa? Mamun. Sakit. Dia datang lagi. Dia datang lagi. Aku tak suka. Halo? Assalamualaikum. Ah, ni saya ni Ramli ni. Pemilik kereta ni. Waalaikumsalam. Encik Ramli. Dah lama saya tunggu panggilan daripada Encik Ramli. Tak sabar saya dengar suara Encik Ramli yang lebih merdu dari Kai Bahar tu. Ah, ni saya nak beritahu ni. Kereta Encik Maun dah siap dah. Boleh main ambil law ni juga. Baik, Encik Ramli. Nanti saya datang ambil van tu, eh? Bye. Asal kau off terus? Kau suruhlah dia forward address. Sekejap. Aku akan balik. Berhujan aku macam. Aku dah tak sanggup terima hujan ni. Ya Allah, aku tak kira. Aku nak keluar dari tempat ni. Aku rasa aku tahu apa silap kita. Apa? Sebab... Ni, kasut-kasut bandel kau ni. Tak bekas siapa-siapa sekali roh dia ikut kita sampai sini. Eh, bertahun-tahun tau aku menjaga kasut bandel. Belum pernah lagi kena kacau hantu. Sekarang dah kena kacau? Itu hantu palsu. Bukan hantu kasut. Mungkin adalah kot kasut kesayangan dia dalam celah-celah bandel kau ni. Kau tetapkan lain aku, ya Allah. Aku dah tak sanggup dengan ujian ini, ya Allah. Sekejap. Kau tengok tu. Ini 11 kilo, sebelah ke 10 kilometer lepas tu. Kau yakin dengan petrol banyak macam gini boleh bawa kita keluar dari tempat ni? Bismillahirrahmanirrahim.
Sah. Ini hantu ke keras kepala? Dah berkali-kali dah baca ayat kursi. Tak lut. Hutang nyawa dibayar nyawa. Itu dialog Hana. Ya, tapi dia nak kita bayar hutang nyawa dekat ayah dia. Sejak bila pula kita hutang nyawa dekat ayah dia? Ayah dia mati sebab sakit jantung dekat tangga tu. Bukan sebab kita bunuh. Tapi kita perobok dia. Apa perobok-perobok? Kita kena pergi balik tempat tu. Pergi mana? Pergi ke tempat mula-mula kejadian. Bukan kita dah pergi ke? Itu tempat dia meninggal. Habis tu kat mana? Macam kalau dia ada kat dalam? Elok lah. Ui, sejak bila kau berani dengan tu ni? Kau fikirlah. Semakin kita takut dengan dia, makin menjadi-jadi dia takutkan kita. Sekarang aku dah tak kira lah. Aku dah berani nak berdepan dengan dia. Kalau macam tu, yang kau berdepan dengan dia, aku tolong kita. Kalau dia tak ada kat sana, aku garanti dia tunggu kau dalam kereta. Buka depan. Bukan ID kau. Mana aku tahu? Memanglah ID aku, tapi sampai sini je. Lepas tu kita lagi. Maun, kenapa nak pisah sekarang? Maun, bangunlah Maun. Macam mana tahu aku? Bisa betul-betul kau buat. Pesan je lah. Kau buat. Nanti yang terbelah lah. Yakin. Kau dengar tak? Ha? Kita ke masjid. Ya Allah, izinkan kami keluar dari tempat ni. Kami ingin solat subuh, ya Allah. Solat sunat, ya Allah. Solat syukur. Solat duha. Lepas solat subuh, mana boleh solat sunat? Bukan dan lepas subuh kita solat sunat. Kita istikharah dekat masjid. Sampai Zuhur, sampai Asar, sampai Maghrib.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hantu basu. Apakah halnya ni? Kau jangan buat malu aku. Biasa kau kena sapu dengan jin, dengan setan. Kau ni kena sapu dengan masjid ni. Tandanya apa? Tandanya apa? Tandanya iman kau tu. Masa kau? Iman kau apa? Ha? Ha? Orang kena rasuk ni. Kena gangguan ni. Tak nak semayang. Tak nak mengaji. Ha? Ini kira fitnah, kau tahu tak? Fitnah? Kau tahu tak fitnah? Dosa dia lebih besar daripada membunuh. Ni, hampa dah jangan gaduh lagi. Ni dalam masjid ni. Yang hang ni duduk tak duduk. Apa? Yang hang ni pun satu. Tiba-tiba ada menjerit. Itu pasal yang dia sepak. Nampak orang Pak Su. Tak habis-habis lagi ya. Hantu Pak Su ni ganggu orang. Ganggu orang? Maksudnya orang kampung sini pun selalu kena ganggu dengan hantu Pak Su lah. Semua ni dah biasa dah. Hantu Pak Su ni, dia muncul tak kira masa, tak kira tempat. Ni, dia selalu timbul kat mana? Dia selalu ada tu, dekat Hintan Gerik tu. Macam-macam orang lah dari segahnya. Hantu Pak Su tu muncul tak kira tempat dan tak kira masa. Tapi paling kerap orang jumpa dekat Hintan Gerik tu lah. Ramai orang dari segahnya. Dah macam usaha dibuat. Ada yang buat doa selamatlah, sembahyang hajatlah, sembahyang tolak bala pun ada. Yang buat benda-benda khurafat pun ada. Tapi yang itu memang kami tegurlah. Tapi nak buat macam mana? Allah belum makbulkan. Atau mungkin si Hana ni, anak arwah Pak Su tu, ada jawapannya. Budak
saya, Abang. Tak lama lah, sikit lagi nak siap lah. Sehari semalam tu, dia tak tidur. Nak siapkan van boy. Yang apa ni, pasal apa? Duk termenung, ya, tengok. Ha? Macam cicak berak kapok ni, pasal apa? Ini bukan cicak berak kapok dah. Dah ni. Ini dah berak kunyit dah ni. Walaupun kita orang ni tak bersalah, tapi kita orang tetap rasa bersalah. Hakikatnya, Cik Ana tu rasa kita orang ni bersalah. Walaupun kita orang ni tak bersalah. Eh, kau jangan tambah masalah boleh tak? Tu kau, tak ada empati langsung. Empati ya, Cik? Panah. Sabar. Eh, Ma'on. Kalau tak banyak pun, sikit tau. Sebab kita, Hana tu jadi sewel. Ada sebab, eh? Allah hantar kita kat sini balik. Aku tak kira lah. Kau setuju ke, tak setuju ke, aku tetap nak selesaikan masalah. Betul tak, Cik? Betul. Allah akbar, Allah akbar. Baliklah. Betul. Hana, let's settle this lah, once for all. Hey, kau jangan cakap orang putih boleh tak? Bencilah aku dengar. Doktor, cikgu, lawyer, YB Parlimen, semua cakap kita orang tak bersalah atas kematian Pak Su. Baik, aku tak kena. Aku tak kisahlah apa orang nak cakap. Sekarang ni aku yang kata. Roh bapa aku tak tenteram. Orang kena bertanggungjawab. Habis tu takkan nak suruh kita orang bayar hutang nyawa, ha? Nak suruh kita orang bunuh diri macam tu? Eh, kita Islam. Mana boleh boleh bunuh diri? Berdosa. Masuk api dengan Ana. Ni apa duk bising-bising ni? Duk bukan lagi apa? Benda boleh bawa bincang. Bincang lagi. Apa orang ni saya nak campurlah. Aduh, sakit oi. Eh. Aku bukan maksud campur. Tak maksud campur pun. Henti yang geri ni dah dicop hantu Pak Su. Ayuh, hang. Betul. Ada bukti ke mereka salah? Tak ada kan bukti tu? Tak payah bukti. Saya saksi diorang bersalah. Dengar dulu, pihak polis dah keluarkan hasil siasatan tentang kematian ayah hang. Eh, polis tahu apa? Ha? Polis tahu ke dia orang dia bunuh bapa saya? Dia lain ni tengok apa? Ha? Ingat ni marah je awak ke? Ana, ajal maut tu kat tangan Tuhan. Punca kematian ayah hang tu sebab dalam paru-paru dia ni penuh dengan nikotin sebab dia merokok. Eh, orang lain pun isap rokok. Ni dua ekor yang merokok juga. Fly pada selama saya tak mati. Hei, payah betul yang cakap dengan orang macam ni. Eh, kau tak tahu eh apa perasaan aku jadi anak yatim piatu sejak umur 15 tahun sebab mak aku mati masa lahirkan aku.
Lepas tu korang berdua pula bunuh mama aku. Hana! Kalau betul kita orang yang bunuh bapak dia, kita orang ni dah dekat dalam. Tunggu masa je nak kena gantung. Bukan. Kalau ampau salah time tu, ampau dia dihantar pergi sekolah Henry Geni tu. Dekat belakang tu sebab bau umur. Aduh. Patan lah muka kau. Tentang macam ni pun nak bergurau. Dah. Sekarang aku nak kau mengaku. Cepat! Aku nak bunuh bapak aku. Mengaku! Dah. Apa ni? Sudah. Sudahlah kamu ni. Ni sekarang ni. Baik kamu mengaku dulu. Apa yang kamu dah buat? Ni lagi seorang. Apa menyembok ni? Apa yang nak buat? Dah berapa kali dah ajarkan untuk isap rokok? Doktor kan dah cakap, berhenti. Apa yang ayah susah sangat nak fahami? Hana penatlah nak uruskan ayah kalau ayah berterusan perangai macam ni. Masih rokok. Ayah nak apa? Gustakan ayah atau gustakan ayah? Ayah yang nak sangatkan nyawa pendek. Nanti kalau ayah mati, Hana takkan sedih pun. Hana takkan nangis. Kita ni kena beringat. Berhati-hati bila bercakap tu. Sebab kata-kata itu satu doa. Dari hari arwah meninggal sampailah sekarang, Hana ni tak boleh menangis. Sebab itu yang Hana minta kan? Itu yang Hana doa kan? Saya ni bukannya pandai sangat. Kita ni cuma manusia. Jadi kita tak boleh nak sebut kalau roh tu tak tenteram, tak aman, nak tuntut pembelaan. Tu semua kerja Tuhan. Jelmaan paksu tu sebenarnya jin yang diseru oleh seseorang. Iya, Ben Yuyu. Jin tu, jin tu Ben Yuyu. Hana, akak tahu Hana menyesal sangat apa yang terjadi. Tapi janganlah sampai salahkan orang lain pula. Akak tahu Hana masih lagi tak boleh terima kehilangan seseorang yang Hana benar-benar sayang. Ceritakan semua rasamu, bahagia atau sebaliknya. Tiada lagi kau dan aku mencari cinta setia. Jika cinta mewarnai mimpi, kisah indah mula dicemari. Kekosongan dalam kekosongan tenggelamkan kasih kelam sepi. Keegoan pemusnah cinta, betapa ora punya ikatan jiwa. Kebenaran pasti tiba, Tuhan jauh. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itu dah memang fikir. Kita kena reda. Jadi sekarang ni, Hana, lupakan jelah apa yang dah berlaku. Perbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik. Kita move on. Kita move on! Kisah indah mula dicemari.
manusia yang baik. Walau hidup tak sentiasa baik, bapak minta maaf sebab tak selalu ada di sisi ayah. Bapak sayang anak. Sampai bersama saya DJ Rahman Kuskus. Cimulal malam pasar ya. Memang tak. Aku jejak kenyaman menghapuskan.